teman-teman, ini ada yang baru masuk nih, Rosalia Indah super top ya, baru masuk di terminal Kampung Rambutan dengan unit Scania 360. Nah, ini ada pramugarinya nih. Ini untuk jatah ke Malang ya teman-teman. Nah, ini ada Balisa nih sebagai pramugari. Halo Balisa. Yang hari ini bertugas di SHD 122 ya. Untuk jatah ke Malang, ini Rosalia Indah yang pertama masuk yang super top atau yang untuk tujuan Malang ya. Gak lama ya teman-teman, langsung diberangkatkan kembali dari terminal Kampung Rambutan nih. Masuk lagi ya teman-teman, Rosalia Indah double decker SDD 143 nih. Ini untuk tujuan ke Malang juga ya. Jadi Malang udah 2 unit yang masuk di Rambutan, khususnya yang super top ya. Ya tadi super top 1 ding, dan ini double deck. Ini untuk tujuan Malang nih. Lumayan juga ya untuk Malang di hari ini memberangkatkan udah 2 unit. Biasanya Malang itu kalau nggak double deck pasti dapatnya yang UHD ya, yang XC Plus ya. Berhubung yang UHD-nya mungkin nggak ada, dikasihnya yang double deck nih. Nah, ini juga ada pramugarinya. Tapi bukan yang ini, bukan. Wih, mantap ya. Jadi ini pintu bagasinya nutup sendiri itu teman-teman. Ini banyak ikut double deck juga kayaknya nih untuk tujuan Malang. Biasanya double deck itu nggak dikasih pramugari ya. Cuma berhubung yang UHD-nya nggak ada, jadi pramugarinya digeser dulu ke double deck atau ke SDD 143 nih. Ya udah 2 orang ya. Nanti untuk Madiun juga ada yang super top yang dikasih pramugari juga ya, cuma belum masuk untuk hari ini di Rambutan. Nanti agak sorean sepertinya. Nah, ini pengurus dari Rosalia Indah Kampung Rambutan. Di belakang Rosalia Indah masuk juga Pandawa 87 Transformer ya, dengan unit UHD Tronton untuk tujuan Banyuwangi. Oke, kembali diberangkatkan SDD 143 untuk tujuan ke Malang. Selanjutnya ini ada Rosalia Indah super top untuk tujuan Madiun ya. Ada SHD 123 nih. Sama ini juga ada pramugarinya. Ini Mbak siapa ya? Mbak Hesti kalau nggak salah ya. Lupa lagi. SHD 123 ini memakai unit Jetbus 3 SHD ya, dan memakai sasis Scania 360. Ini super top untuk jatah Madiun. Untuk penumpang masih kosong ya, di atas terlihat belum begitu penuh. Oh, bukan Mbak Hesti ternyata.
Ini pramugarinya baru, belum kenal namanya. Selanjutnya ada Rosalia Indah Super Executive Plus untuk tujuan ke Jember. Nah, ini dengan unit Scania 360. Ini unit asalnya Jetbus 2 SHD ya, di ganti liverynya jadi livery seperti ini. Dan diganti selendangnya juga menjadi Voyager, dan topinya juga jadi topi Jetbus 3 Facelift SHD 119. Selanjutnya double decker Rosalia Indah nih masuk atau berangkat ya untuk tujuan ke Malang nih. Mantap ya, Malang dikasih double decker. Ini tanpa pramugari ya, kalau yang UHD biasa pakai. Oke, SDD 146 kembali diberangkatkan. Bareng sama Rona Jaya nih untuk tujuan Kota Agung Lahat. Ini selanjutnya ada Rosalia Indah UHD 142 ini untuk tujuan ke Malang ya. Ini ada pramugarinya nih kalau yang Super Executive Plus. Kalau yang tadi double decker gak ada ya untuk Malang. Ini lagi pemeriksaan dulu surat-surat KPS sama kirnya, langsung sama pramugari. Oke, setelah beres pemeriksaan, kembali diberangkatkan untuk tujuan ke Malang.